Formulanya mudah. Ulang dan terus berulang sampai ada yang mengambil pelajaran darinya. Hanya manusia saja yang terlalu patuh untuk belajar daripada kisah lalu. Bahkan anjing Ivan Pavlov dan tikus kina lebih tahu peti itibar. Maka dengan ini kami persembahkan Homo Arrogans. Di pinggir cakrawala, di tapal batas antara bumi dan kelopak mata, tiba-tiba bom meledak. Aku terloncat dan melompat keluar dari mimpi. Kota-kota koyak, bumi retak, sejarah berhambur, kental dan gelap. Setelah beberapa minit berjalan, mereka tiba di sebuah kota. Kelihatan beberapa kelibat manusia berpakaian mewah yang sedang. Go.
di satu ritual. Wah, menarik dunia itu. Cuba kau terangkan oleh kebenci. Dalam ritual ini, kau perlu minum khamar yang telah melalui satu penyar suci. Setelah itu, kau perlu memakai kain menutup muka. Dan lalu di tebing di situ. Sekiranya kau berjaya melalui tebing di situ, maka kau layak juga di kota ini. Beberapa purnama berlalu, kepercayaan untuk memerintah menjadi milik El kerana rakyat jelata mula kagum dengan kebijaksanaannya. Daulat tuanku! Daulat tuan pemerintah! Daulat pemerintah! Daulat pemerintah! Daulat! Balik! Daulat pemerintah! Balik! Daulat pemerintah! Tidakkah dia tahu bahawa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Surah Al-Qasas ayat 78. Thank you.
maafkan aku Tuan Pemerintah. Tetapi aku merasakan ada kelompongan dalam silibus pendidikan yang telah ditetapkan. Kelompongan? Kelompongan apa yang kau maksudkan? Aku lihat tiada unsur agama atau ketuhanan dalam silibus kita. Sedangkan hakikat ilmu adalah untuk membawa kita mengenai itulah Tuhan pada akhirnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengetahui Tuhan adalah pencipta manusia. Siapa yang mengenai kau semua ini? Telah datang seorang pemuda dari hujung kota yang mengajari aku tentang hakikat pencipta dan kisah-kisah dari tamadun lama. Izinkan aku untuk berkongsi ilmu yang diajarinya kepadaku. Sekarang! Kata guruku, jika sesuatu ilmu itu diterhadkan hanya kepada apa yang pemerintah merasakan dan rakyat tidak diberi kebebasan dalam menuntut ilmu, maka aku khawatir tamadun ini akan mundur lalu akhirnya hancur seperti mana hancurnya tamadun-tamadun yang lalu. Inhala ila asafirul awalin. Ah, ini hanya dongeng orang-orang dahulu. Aku rasa budak ini mungkin sedang mencarikan sesuatu untuk memulihkan kau. Menunggu peluang untuk menumbangkan kekuasaan gemilang kembali ini. Hei, Menzat! Kau fikir kau siapa lah? Mengajari aku semua ini? Aku hanyalah seorang hamba. Hamba yang beriman kepada Allah dan wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Tuan! Ya, Tuan! Tangkap benda ini! Baik! Bunuh dia yang semua pinggul ya! Baik! Ingat Allah! Ingat Allah! Mungkin ada benarnya aku. Kau pun sama ini! Tantang kau pun! Kumpul dengan budak ini! Sudahlah! Kau jatuh ke aku! Kau jangan dengar tuan tu! Dia memang tak nak kau! Senang! Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Surah Muhammad ayat 10. Begitulah akibatnya jika kita tidak belajar dari sejarah. Seorang sejarawan, Jawasan Tayana, pernah berkata, sesiapa yang tidak mempelajari sejarah pasti akan mengulanginya. Sekian, terima kasih.